Hai, Sar. Mas Irman. Sarah, pipi kamu kotor tuh. Hah? Masa? Iya. Oh iya. Ya, makin tanganku kotor. Iya, jangan pakai sabun tangan, Sar. Makin kotor. Ya, harus pakai apa dong ya? Ya. Nih, pakai sabun tangan aku. Nggak apa-apa, aku pinjam ya. Nggak apa-apa. Aku ini gimana sih? Nggak bener ngelapnya sini, sini. Bentar ya. Maaf ya, Sar. Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya. Kayaknya kamu mesti dandan deh biar agak segeran dikit. Soalnya muka kamu kusam nih. Ah, gitu ya. Iya, iya. Ayo. Mbak, ini saya beneran bingung nih, Mbak. Ini warnanya banyak banget. Yang mana yang cocok ya? Kalau menurut saya sih, mending warna nude, Mbak. Karena di online lagi rame banget warna itu. Oh, ini warna kayak gini emang saya cocok. Kan kelihatannya kayak gak mandi gitu. Ini dijamin, pokoknya cocok banget buat Mbak. Oh gitu? Benar. Benar. Oh. Yaudah deh, saya ambil yang ini ya, tapi harganya boleh dikurangin nggak? Waduh Mbak, harganya udah murah. Kalau biasanya saya COD sama orang, harganya dimahalin. Plus ongkos kirim lagi. Si Mbaknya bisa aja deh jualannya deh. Bener nggak bisa? Enggak Mbak, harganya udah pas. Yaudah deh, saya ambil yang ini ya. Berapa tadi? 75 kan ya? 75. Tunggu, kalau gitu sebentar ya. Kembali yang 25. Aman kan, aman. Aduh Mbak, gimana dong? Aman tuh. Ini udah kotor sama kebuka lagi Mbak. Jadi saya harus beli dua? Ya nggak gimana-gimana sih, Mbak harus beli yang ini juga. Mudah-mudahan Mas Irman suka liatnya. Jadi es teh manis satu. Ini menor banget gak sih? Ih, menor. Sar, tumben amat lu dandan. Ada angin apa? Ih, kepo. Biar harus kos-kos gue dong. Kalau makeup gue hari ini bagus gak? Cerah gak gitu? Lu mau gue jujur atau bohong? Jujur lah, orang gue nanya serius kok. Beneran nih, aneh gak sih? Cerah sih. Ah, tapi? Tapi cerahan gebetan jiwa. Tapi serius ya, aman ya. Aman. Tapi tumben aja. Itu orderan tuh. Lu aja deh ngambil. Hah? Serius? Ih, tumben amat lo, baik. Ikhlas ya? Mau ngeteh dulu, Sah. Ayo deh, ikhlas lo ya. Ikhlas. Bayar rezeki abis beli lipstik. Dah. Aduh, mesti cepet-cepet nih. Jangan sampai ketemu Mas Firman. Hai, Sar. Hai. Baru balik? Iya. Oh, iya. Sar. Kayaknya kamu tuh mesti mandi deh, soalnya bau ya. Ya gitu deh. Aku jalan dulu deh, besar.